apabila yang berhormat Wan Faisal, ahli Parlimen Macang, membawa agenda ini, dan di dalam usaha beliau, beliau mendedahkan tentang apa yang diadukan kepada beliau. Lalu beliau dijatuhkan hukuman 6 bulan tidak dibenarkan menghadiri Dewan Rakyat. Ketika dah selesai daripada Dewan Rakyat bersidang untuk kali ini, saya diminta oleh sahabat-sahabat ahli parlimen, Tok Guru, Tuan Guru, kata dia, tolong bacakan doa. Dia suruh saya baca doa. Padahal ramai lagi orang lain boleh baca doa. Dia sendiri pun boleh baca. Bila dia kata tolong suruh baca doa, saya faham dah. Ni kalau aku baca doa ni kan, siap lah. Tapi dia kata minta. Minta baca doa. Maka apabila selesai, saya pun kata baiklah. Saya ingat dah, dia dah lupa. Saya pun bangun nak keluar lah. Dah dia kata minta baca doa. Maka apabila minta baca doa, sudah tentulah ya, permintaan itu tidak boleh saya tolak. Kerana macam saya sebut tadi, kita tak boleh buat apa-apa tanpa pergantungan kepada pertolongan Allah. Allah. Bila suara kita sudah dihalang, bila yang membawanya di dalam Dewan Rakyat telah dihalang memasuki Dewan Rakyat selama 6 bulan, fa'ainal mafar, mana lagi kita nak lari? Laula ilallah, kalau tidak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka pesan pada saya. Dia kata minta baca doa kunut nazilah, kata dia. Saya kata ni lagi. Kata kalau baca doa kunut nazilah. Dia kata minta baca doa kunut nazilah. Apa tujuan dia? Kerana kita berdepan dengan BlackRock. Kita berdepan dengan campur tangan Zionis. Doa supaya BlackRock dan Zionis dan golongan yang membantu Zionis dengan mandat politik dan sebagainya yang mengkhianati kepercayaan rakyat, doa mereka yang menanam benih bagi melakukan pembunuhan umat Islam di Malaysia suatu masa akan datang, doa agar mereka ini dipastikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala gagal dalam agenda mereka. Maka saya angkat tangan dan saya berdoa. Saya berdoa slow dia tu. Selalu saya kalau berdoa, saya berdoa kuat. Kerana orang bila berdoa ni, dia minta betul-betul dengan Allah. Dan ada dalam sirah Nabi, Nabi berdoa dengan suara yang tinggi. Tapi oleh kerana dalam dewan, tak payahlah suara yang tinggi. Sebagaimana duduk dalam masjid dan surau, kita terlolong-lolong nak buat apa? Kita baca doa. Bila saya baca doa dan saya tambah lagi dengan beberapa doa, saya pun balik. Saya pun tak tahu. Rupanya doa yang saya baca tu menyebabkan setengah orang jadi menggelintir. Jadi kepanasan, koyak. Saya pun tak faham. Sebabnya doa ni sepatutnya bila dibaca, dan saya terima kasih kepada beberapa ahli parlimen daripada sebelah sana yang ada sebahagian tinggal turut sama mengaminkan doa. Itu dia. Yang faham dan sedar pentingnya doa. Bila mereka sendiri tak mampu, mereka berdoa kepada Allah bersama-sama. Ini yang betul. Tiba-tiba saya dimaklumkan bahawa doa yang saya baca itu telah ditegur. Dan kemudiannya sudah viral. Daripada teguran menteri sampai kepada teguran Pak Imam, termasuklah teguran agamawan. Saya pun pelik juga. Yang BlackRock ni dia sedang mengatur langkah untuk menguasai negara, kenapa diam? Kenapa sejap? Kenapa tidak bersuara? Tiba-tiba saya baca doa,